nikmat yang telah Engkau berikan, nikmat agung, nikmat besar dengan kemerdekaan bangsa dan negara kami, Indonesia. Bentangan kalimat tasyakkur warga Titian Asri dalam menyambut 79 tahun kemerdekaan RI ini, memohon kebesaran padamu ya Allah, jadikan kami generasi yang pandai berterima kasih atas jasa-jasa para pendahulu kami, atas jasa-jasa para pahlawan kami yang telah membebaskan bangsa ini dari segenap bentuk penjajahan dengan pengorbanan harta, benda, dan jiwa mereka. Bapak yang saya hormati, Bapak RT 1, 2, 3, dan 4 yang saya hormati, tokoh agama yang saya hormati, tokoh masyarakat, teman-teman dari Persatuan Artis Dangdut dan Musisi Indonesia atau PAGMI yang saya cintai, juga Barisan Republik, sebuah organisasi UMKM yang saya cintai, Brigade Barisan Republik yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas ridho beliau sampai kita ada di sini. Hadirin yang saya banggakan, apa yang kita lihat saat ini satu kerja keras dari para panitia, dan saya bangga bahwa ternyata RW dan RT itu adalah pejuang kemerdekaan. Karena atas perjuangan beliau-beliau ini sehingga bisa terlaksana seperti ini sungguh sangat luar biasa. Saya ada di Tian melihat suasana seperti ini, saya bangga Pak, sangat bangga. Kenapa? Di Tian ini adalah kebersamaannya sangat luar biasa, sangat erat, dan semua pejuang melewati Tian yang indah di Tian Asri, luar biasa. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di sini bahwa atas partisipasi dan loyalitas masyarakat Tian Asri sehingga bisa terjadi seperti ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk PAGMI dan teman-teman artis telah ikut berpartisipasi mensukseskan acara malam keakraban Tian Asri. Ini sungguh sangat luar biasa. Saya juga nggak perlu panjang lebar, saya hanya mau bilang bahwa RW, RT adalah pejuang kemerdekaan. Karena perjuangan beliau, perjuangan mereka sampai bisa ada di sini. Tepuk tangan untuk RW ya. Dan tak terlepas dari Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua Panitia sudah mensukseskan acara ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Untuk kita semua, merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Profesor Dr. Febrian Aditya, yang kami hormati sesepuh perumahan Titian Asri, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian yang berbahagia, rekan artis yang berbahagia, dan teman-teman media cetak maupun elektronik yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kami semuanya
di tempat yang berbahagia ini. Kami masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang. Semoga dengan malam keakraban ini, kami mengharapkan seluruh warga Titian Asri dan mungkin di luar Titian Asri selalu dalam keadaan guyup rukun. Rambut TRW semoga cepat sehat. Semuanya, seluruh warga RW 09 Kelurahan Harapan Mulia, Bapak Ibu dapat salam dari Bapak Camat Medan Satria yang mohon maaf hari ini berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Bapak Ibu sekalian, saya sebentar saja berdiri di sini karena saya yakin lebih mungkin artis sama warga yang mau tampil daripada saya yang sambutan. Bapak Ibu, saya sedikit saja. Hari ini kita berkumpul di sini dikarenakan merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya berharap warga Harapan Mulia, khususnya R09, menjadikan momen Agustus itu bukan hanya momen kegembiraan, tapi juga sebagai momen untuk mengingat bagaimana kemerdekaan Indonesia itu diraih. Pak, kemerdekaan Indonesia itu tonggak awal perjuangannya ada di Sumpah Pemuda, di mana berbagai macam suku, agama itu bersama-sama berikrar untuk berbahasa satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pak Ibu, untuk itu persatuan itu penting. Tadi disinggung sama Pak Haji Eko, di sini banyak warga dengan berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda asal. Semuanya kalau tadi yelnya biar guyuk, biar bersatu. Buat apa? Biar sama-sama kita juga nggak cuma negara yang merdeka, tapi warganya juga bisa meraih kemerdekaan-kemerdekaan lain. Harus ada gotong royongnya, harus ada saling gandeng tangannya, saling bantu membantu untuk tadi. Ada yang ternyata ada tokoh masyarakat di sini yang bisa membantu UMKM hasil bantuan, ada yang lain bisa memberi pembinaan-pembinaan, dibantu lagi para tokoh di sini, ada pendeta, ada ustadz, saling membawa jamaahnya untuk saling bergandengan tangan, bantu-membantu antar sesama warga, biar kita mencapai kemerdekaan yang lain, yaitu kemerdekaan ekonominya, kemerdekaan beragamanya, kemerdekaan berpendapatnya, karena kita sudah satu, saling memahami, saling mengerti, saling menghormati. Makanya Pak Ibu, gak cuma RW09 doang yang punya yel sebenarnya. Harapan Mulia juga punya jargon, Pak Ibu. Ada yang tahu kan, Pak? Harapan Mulia itu jargonnya satu geng, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mohon dibantu kalau saya bilang Harapan Mulia, dijawabnya apa, Bu? Satu geng. Satu geng ya, Pak? Satu geng ya, Pak Ibu ya. Itu singkatan, Pak Ibu, dari saling bantu, saling gandeng. Ya. Satu geng. Saya mau warga Harapan Mulia saling berbantu, saling gandengan tangan biar guyup warganya. Ya, saya bilang Harapan Mulia, dijawab ya Pak Ibu ya. Jangan saya teriak sendiri ini. Ya. Harapan Mulia satu geng.
sekali lagi ya. Satu geng. Harapan Mulia. Satu geng. Okay. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.